Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hilazi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'i rasihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi muhakkamil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka, al-ayah wallahu manana bil muradih. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Rabbi yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman wal Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara titian rohani Ramadan. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman VTV di mana saja berada, semoga ada dalam kebahagiaan, semoga ada dalam kemuliaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya di hari yang ke-23 kita berjumpa atas iradah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini seyogyanya sebagai umat muslim dan umat muslimat di mana saja berada, kita menghormati bulan suci Ramadan. Di penghujung hari di bulan suci Ramadan ini, kita akan ditinggalkan oleh waktu, menit dan detik kebahagiaan, kemuliaan dan juga keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Sebagaimana telah saya sampaikan di episode yang telah lalu, kita di bulan suci Ramadan, di 10 hari penghujung hari di bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di hari-hari yang lalu kita belum mengkhatamkan Al-Qur'an, marilah kita khatamkan Al-Qur'an. Kecintaan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan harus kita lebih dan lebih dan lebih lagi di bulan-bulan yang lain. Karena dengan membaca Al-Qur'an termasuk kita tergolong orang-orang yang cinta Al-Qur'an. Sebagaimana dalam satu riwayat mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, iqra, iqra. Bacalah Al-Qur'an. Di mana kita berada, duduk, berdiri, di kantor, dimanapun, sempatkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an nanti kata Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kita di alam kubur kita. Sebagaimana dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, "Ya Musa, sesungguhnya aku memberikan dua cahaya kepada umat Muhammad dan supaya umat Muhammad terbebas dari kegelapan atau dua kegelapan." Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa kata Nabi Musa? Ma qala ya Rabb nuraini. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dua cahaya tersebut? Nabi Musa bertanya. Kata Nabi Musa, apa dua cahaya tersebut? Qala Allah taala nuraini al-awwalu nurun fi syahri Ramadan wal tsani nurun fi ta'limul Qur'an wa qiraatul Qur'an. Yang pertama akan aku berikan sesungguhnya kepada umat baginda Nabi Muhammad adalah cahaya Ramadan. Yang kedua adalah cahaya Al-Qur'an. Qala ya Rabb dulu matani. Apa dua kegelapan tersebut yang akan didapat oleh umat baginda Nabi Muhammad? Qala Rabb, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dua kegelapan itu adalah pertama kegelapan di dalam alam kubur, kedua kegelapan di dalam yaumul qiyamah. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita umat baginda Muhammad tidak termasuk mendapatkan kegelapan di alam kubur dan juga mendapatkan kegelapan di alam khusus di hari yaumul qiyamah nanti. Ibadallah, ikhwanul muslimin di mana saja berada, semoga ada dalam kebahagiaan. Jadi dua kategori ini yang dinamakan khususnya Al-Qur'an dan Ramadan akan memberikan cahaya bagi kita
di alam kubur dan nanti di alam yaumil kiamah. Maka timbullah daripada perkataan-perkataan para ulama, syafa'atani, dua perkara ini juga akan mendapatkan atau akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil kiamah dan di alam kubur, yaitu Ramadan dan Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita dapat menghatamkan Al-Quran dan menambah kecintaan kepada Al-Quran. Sebagaimana ada satu riwayat mengatakan ulama, Al-Quran adalah pedoman, Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah penyambung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran pedoman kita, Al-Quran petunjuk kita, Al-Quran petunjuk kita, Al-Quran petunjuk kita, Al-Quran cahaya kita, Al-Quran penghubung kita, Al-Quran penghubung kita. Bahwa Al-Quran adalah penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran penyatu kita, Al-Quran penyatu umat. Semoga Al-Quran menjadi penyatu kita dan umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebelum saya tutup di hari yang ke-23 ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kita dengan kita terus dan terus membaca Al-Quran, membersihkan jiwa kita, ruhani kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma nas'aluka afuwan karim, tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rabbal Alamin, subhana fali rabbika rabbi izati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.